semua, selamat datang ke video kita yang seterusnya. Nama saya Haikal dan untuk kali ni kita ada special guest, wife aku, Haifa Lena, yang dah mengandung 8 bulan, nak masuk 9 bulan dah pun. So ini video terakhir sebelum wife aku beranak tak lama lagi. Untuk kali ni kita akan buat video Beyblade Challenge. Dan video Beyblade Challenge yang pertama adalah dengan wife aku. Nanti kita akan buat lagi dengan beberapa orang YouTuber-YouTuber yang lain. Syarat dia simple je, kita akan main dengan 3 Beyblade yang berbeza. Kita ada Revive Phoenix, Emperor Fornius dan juga kita ada Hell Salamander. Semuanya stock combo, kita tak ada tukar-tukar ke apa, tak ada. Setiap pemain boleh pilih antara 3 Beyblade ni untuk dimainkan. Pemain pertama yang menang 30 kali dulu, dia kira pemenang. Dan pemenang untuk video Beyblade Challenge kali ni, dia boleh pilih apa saja makanan yang dia nak, dan orang yang kalah tu kena manja. Ni sebab video dengan wife aku. Kalau nanti kita buat dengan YouTuber lain ke, dengan Alif Maloka ke, dengan Putera Kamarul ke, dia bukan jadi siapa yang kalah belanja makan ke apa, tak. Dia akan jadi lagi ekstrim, macam rendam dekat dalam batak yang penuh dengan ais ke, manalah tahu. Okay, jom kita mulakan kita punya Beyblade Challenge. 1, 2, 3. Tak jadi. 3, 2, 1, go. Okay, orang pertama. Dia bunuh diri sendiri. Macam tak ada lah. Tak ada. 1-0. 3, 2, 1, go. Come on. Ah, gila benci dah. Yes. Alah, lonceng alam pek dah tu kan? Ah, tadi. Apa hal? Ni nampaknya aku kan menang. Sebab kali ketiga, betul turut. Sekejap, yang mana? Yang itu lah. Menantikan kemenangan yang ambil masa juga ni. Kita akan menentukan siapa pemenang ni sekejap saja lagi. Oi, nampaknya aku pun dah goyah. Tak sama goyah. Adakah dia akan jadi draw? No, aku menang. 2-1. 3, 2, 1, go. Alamak, goyah. Alamak. Ha. Nampaknya macam saya nak menang gini lagi. Ya, 3-1. 3-1, tukar. Adakah ini? Okay, ready? Ini bukan biasa ya. 3, 2, 1, go. Okay guys, 3 sama. 3, 2, 1, go. Three, two, one, go. Ini tak adil. Ini penipu ni. 3, 2, 1, go. Go. Sama. Distracting tau tak benda ni. Yes. 6-5. Woo.
Alah. 7. Okay, sebenarnya launcher 5. Ni tak best. 7, 5. Launcher tak best lah, tukar. 3, 2, 1, go. Oh, my God. Malah kita tengok siapa yang akan bertemu dengan mata... Mata apa? Bukan. Mata apa kita panggil? Game point. So, game point ni adalah 9. Siapa yang dapat nombor 10 dulu, kira pemenang lah. Kita tak pasal buat 10, dah malam. Tadi 30. Sekarang 10 dah. Dia botol. 3, 2, 1, go. Habis. Lapan enam mari. Alamak! Asal you menang? You lah menang. I menang eh? Apa ni? Play sendiri tak tahu. Aku dah confused apa kaya apa. 8-6. Cantik. 9-6. 3, 2, 1, go. Berarti you tukar pula orang dia. Bertukar ke? Nak sekali? You tukar attack. Tak ada. Okay, sekali lagi. Dia cari. Haa, nampak? Dia cari lah. Yes. Okay, kita sambil balik. Tapi macam saya dah susah sikit nak menentukan kemenangan ni. Mungkin draw. Tak boleh nak... Yunan. Yunan. Kita akan cuba burstkan Revive Phoenix menggunakan Health Salamander. 3, 2, 1, go. Kan? 8 sama. Betul ke kita orang kira ni? Aku pun tak tahu betul ke? Entah. Dia yang kira tanya orang. Sengit guys. Sikit lagi guys. Nak 10. Mari kita tengok siapa yang dapat 10 dulu. 3, 2, 1, go. Alamak. Berlari pertukaran. Ini tak baik. Ini... Yes. Game point 9. Menang terus kan paling? Come on. Dia sebenarnya sahaja je sahaja. 30 jadi 10 tu sebab dia nak menang. Okay, 10. Satu lagi point lepas dia confirm menang. 3, 2, 1, go. Yes, I dah nampak dah menang. Awesome. Yeah. 10 guys. 10, 8. Gua menang, 10, 8. Dia sebenarnya menangkan diri dia sendiri. Itulah bakat terakhir kita untuk game challenge yang pertama. So, sebagai seorang pemenang ya, juara ataupun adiwira untuk hari ini. Nak makan apa yang sedap? You kena belanja I makan kek secret recipe. Satu slice. Satu slice je. Cukup lah tu. Kan? So jom kita pergi ke secret recipe. Mana yang paling mahal?
Ini adalah minuman daripada 7-Eleven. Kalau korang tak pernah rasa white coffee yang terletak dekat 7-Eleven, korang kena try dia punya white coffee. Aku yang tak minum kopi pun suka gila rasa white coffee mesin Nestle dekat 7-E. Dan aku letak resipi aku sendirilah, tambah 4 bar coklat Cadbury Dairy Milk tu untuk jadikan dia white coffee mocha gitu. Sedap gila rasa dia, manis sikit. Aku tak sarankan korang untuk minum selalu kalau korang pun letak coklat tu lah. Enak dia, ada kemenangan. Ta-da! Cake secret recipe. 2 slice. 1 slice macam sikit sangat, so kita beli 2. Terima kasih sayang sebab beli kan. Kek yang pertama, kita ada coklat, apatah lupa nama dia apa, tapi dia semuanya coklat, tu yang pasti. Kek yang kedua merupakan favourite aku, Fruitylicious. Ini pun sedap juga. Kita akan rasa yang coklat punya dulu. Mari sama-sama kita merasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Texture kek dia digabungkan dengan dia punya layer atas tu creamy, ditambahkan pula dengan kacang dekat atas tu. Ya Allah, sedapnya kek ni. Rasa coklat dia memang rasa coklat, sedap gila. Dan sekarang kita akan rasa kek kita yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Kau tahu tak kek ni rasa apa? Kek ni rasa macam kemenangan. Okay, so di sini saja kita punya video untuk Beyblade Challenge. Aku harap korang enjoy video macam ni. Kalau korang nak lagi video macam ni, bagi tahu je kat ruang komen. Kalau korang ada cadangan YouTuber-YouTuber yang korang nak tengok diorang main YouTube channel sini dengan aku, boleh tinggalkan dekat komen siapa yang korang nak tengok dekat next YouTube Challenge. YouTube Challenge? Beyblade Challenge. Salah sebut pula. Terima kasih semua kerana menonton. Kita akan jumpa dekat dalam video Beyblade yang seterusnya. Jaga diri, jangan nakal-nakal. Bye. Go shoot. Lama tak tutup habis. Sekali lagi, go shoot.